Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, rezeki Allah. Hari ini kita datang untuk kita ubah fotoses dia ada yang berada di sini. Dia terlampau gelap dekat on spot kawasan ni, dia gelap. Ya masjid minta kita alihkan fotoses ni. Kita akan letak daripada ujung sana tempat yang lebih cerah. Kita akan jalan pipe ke sini lah. Kita akan jalan pipe ke atas. Sini kita tebuk. Kita boleh cuba. Jalan pipe sini. Di sana. Sini kita pakai fleksibel. Kita pergi sini. Dan kita akan habiskan di sini lah. Wiring dia. Untuk photo share tu. Kita akan letak photo share di sini. Untuk kawasan ni dia lebih cerah. Okay. Dia cukup waktu dia akan terpadam dengan lebih cepat lah. Kerana ada gelap, dia masih bernyala. Okey. Itu sahaja kerja hari ini. Kita ubah. Photosense dia ada dan kita akan pasang wiring baru. Untuk pemasangan photosense ni, dia ada tiga color ya. Tak silap saya, warna hitam ni adalah line. Putih adalah neutral. Merah adalah load. Masuk macam biasa. Itu saya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terima kasih. Stay tune, jangan pergi ke mana. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah siap tarik wiring untuk photosense yang kontrol lampu pagar. Kita menggunakan kabel 2.5 untuk jangka panjang. Semua dia tahan lebih lama. Alright. Untuk pepasangan dia, yang warna hitam tu adalah line lah. Line pergi ke warna biru. Neutral dah warna putih. Ni. Okay, boleh tengok belakang ada tulis apa? Dia ada contoh, dia ada tulis apa? Tak ada. Kat atas kali kot. Kita update video lah. Sebab dia dah orang dah azan. Terima kasih. Okay, tuan-tuan, untuk sambungan ya. Yang cara untuk sambungan pada photosense ni mudah kan. Tuan-tuan boleh lihat pada gambar rajah di sini. Yang pergi ke merah. Ke merah adalah load ataupun switch. Nampak tak? Merah adalah load, switch. Putih, neutral ni, warna putih ni. Neutral. Nak pergi warna hitam. Warna hitam lah. Okay. Kemudian line yang dari photosense ni pergi ke biru. Line ni maksudnya biru ni adalah live lah. Kalau tuan-tuan faham ni common. Warna hitam ni neutral pergi ke putih. Warna merah ni switch dia pergi ke merah lah, load. Itu saya soal pemasangan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terima kasih. Kita boleh buat sambungan pada DB. Okey, clear atas. Terima kasih. Dah. Okey, pertama kita akan memasang tiga kabel ni tuan-tuan. First, kita pasang yang neutral warna hitam lah. Ini. Neutral ini pergi ke ni lah. Pergi ke A2 lah, neutral ni. Nampak lah. Pergi ke A2, masuk sini. A2. Nak masuk ni dekat contactor A2 boleh dekat sini, boleh nampak. Kemudian ni, merah ni, nampak merah kan? Merah adalah load lah, switch. Masuk dekat ni A1. Nampak ke? Okay. A1. Masuk dekat A1 tuan-tuan. A1. Ni. Ni warna apa? Biru. Yang pergi ke line ya, warna hitam. Masuk ni kat MCB ni, nampak? C6. C6.
Okey, tak tak tak. Yang satu pergi ke lut. Biru pergi ke line warna hitam. Neutral A2 pergi ke warna putih. Okey. Kita boleh tutup. Kabel dengan bagi ngam-ngam agak-agak bila lebih sikit tak apa kan. So kita mudah nak maintenance. Dia tu tak. Skru ah. Above. Above. Oh, skru batu tadi. Okey. Dan kita tukar kabel dah. Dah. A2 neutral. A1 pergi ke sway. Dan ini pergi ke line lah, warna hitam. Okay, dia menyala dah, tak. Untuk, dia menyala dah. Air dia terpadam. Lampu menyala, air dia terpadam. Biru line, A1 switch, A2 neutral. Kita bintang dia nak. Okay, padam lah. Tak lah. Berapa minit kita stop? Okey, tuan-tuan, bila tuan-tuan dah siap pasang photocell, lepas tu tuan-tuan ambil lah apa-apa plastik hitam ke apa, tutup ni. Untuk kita nak test lampu yang kita maksudnya photocell yang kita pasang ni function ataupun tidak lah. Dia menyala lagi. Nampak ada supply dah nampak. Dekat load lah. Merah load. Mungkin tak blue, tak ada current. Kita nampak lah. Nampak boleh tu. Okay. Ni lah. Dah. Cantik lah. Lepas tu KMP dekat DB. P kat box dia kat menyetak. Kalau bincang pun dia kena menyetak. Pasangan photocell di tempat baru lah, kita ubah dari sini dan jalan wiring baru tu di sana. Kita pakai fleksibel sini, kemudian kita pergi ke situ. Ni photocell dia. Okay, tempat ni lebih cerah, kawasan lebih cerah. Masa untuk dia terpadam lampu pagar ni lebih cepat lah. Sebelum ni dia gelap kat kawasan ni. Okay, itu saya tentu akan ajar ini. Ubah photocell dan tarik wiring baru untuk photocell untuk kegunaan lampu pagar. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Terima kasih. Okey, okay, dah jalan dah, ambil dulu ke depan. Okey, dapat. Terbaik. Subscribe. Gratis. Okay.